di Stadium Bukit Jalil Isnin 18 September. Acara olahraga membuka tirainya dengan menawarkan 24 pingat emas. Kontinjen negara telah berjaya merangkul 6 pingat emas. Sementara itu, Indonesia mengungguli saingan hari pertama olahraga sukan para ASEAN Kuala Lumpur 2017 apabila memenangi 9 daripada 24 emas yang dipertandingkan. Pingat emas pertama Malaysia dimenangi menerusi acara 100 meter lelaki T12 cacat intelektual. Atlet negara Muhammad Afiq Muhammad Ali Hanafiah berjaya mencatat 11.45 saat. Sementara itu, pingat perak berjaya dirangkul Chaya Somdek dari Thailand dengan catatan 11.77 saat. Pingat gangsa pula dimenangi Wong Neon Amnat dari Thailand dengan catatan 11.81 saat. Dalam acara 800 meter perempuan T20 cacat intelektual, Siti Nur Liasah Muhammad Arifin berjaya memperolehi pingat emas dengan mencatat 2 minit 34.12 saat. Seterusnya, Maswinah Swanang mencatat 2 minit 41.24 saat melayakkan dirinya memenangi pingat perak. Pingat gangsa dimiliki Pompaloy Wipa dari Thailand dengan catatan 3 minit 01.80 saat. Bagi acara lompat jauh wanita T20 cacat intelektual pula, pingat emas dimenangi Siti Nur Radia Ismail dengan catatan 4.99 meter. Sementara itu, Nani Syahira Zawawi berjaya memperolehi pingat perak bagi Malaysia dengan catatan 4.78 meter. Pingat gangsa berjaya dimenangi atlet Tiwa dari Indonesia dengan catatan 4.66 meter. Faridul Masri berjaya memperolehi pingat emas di percubaan keempat bagi Malaysia dalam acara merejam lembing kategori F56 berkerusi roda dengan catatan 28.86 meter. Trinh Chong Huan dari Vietnam berjaya memiliki pingat perak dengan mencatat 24.20 meter. Pingat gangsa pula dirangkul Hirdan Abdul Kadir dengan catatan 22.17 meter. Pingat emas berjaya dirangkul Malaysia oleh Himala Devi Enikuti dengan mencatat 32.46 meter dalam acara melempar cakra wanita F12 cacat intelektual. Sementara itu, pingat perak dimenangi oleh Dayang Nur Hensan Awang Haji Matahar dari Brunei dengan catatan 24.00 meter. Dan pingat gangsa dimiliki Nur Kalsom Fadil bagi Malaysia dengan catatan 18.46 meter. Dalam acara lompat jauh lelaki kategori T46-47 masalah intelektual, pingat perak berjaya dirangkul oleh atlet Malaysia Arianto Bahtia kategori T46 dengan catatan 6.22 meter. Pingat emas dimenangi oleh Setio Budi Hartan dari Indonesia kategori T47 dengan catatan 6.87 meter. Sementara pingat gangsa dimenangi atlet Thailand Si Sirimongkol dengan T47 dengan catatan 6.17 meter.